Hai semuanya, jadi di video kali ini saya akan membahas bagaimana cara konversi atau merubah nilai angka menjadi nilai huruf. Jadi gini intinya, pertama kalian jika memiliki nilai angka 82 ini akan tertulis menjadi 82,22. Nah kira-kira seperti itu, dan materi kali ini sangat cocok sekali bagi kalian yang sedang menuliskan nilai rapot ya, atau istilah bahasa saya sendiri adalah terbilang untuk nilai rapot. Baiklah teman-teman, untuk bisa merubah ini angka menjadi huruf itu adalah kita gunakan fungsi trim, karena trim ini digunakan untuk merubah atau mengganti karakter gitu teman-teman. Lalu bagaimana fungsi trim di sini? Yang pertama kita logikanya adalah seperti ini. Yang pertama yaitu harus kita ganti adalah angka 0 sampai dengan 9, karena di sini akan berbeda-beda. Dan numeric itu jadi karakternya hanya 0 sampai 9. Kemudian yang harus diganti lagi adalah koma. Nah, jadi kita menggunakan rumus substitut sebanyak 11 kali, yaitu 0 sampai 9 itu adalah hitungannya 10, kemudian kita koma, tulisan koma menjadi tertulis koma, kira-kira seperti itu, jadi 11. Oke, rumusnya yaitu yang pertama teman-teman kita buat di sini adalah substitut. Oke, kita ambil dan kita rubah di sini adalah formatnya menjadi teks, karena ini adalah number ya. Kemudian kita ganti menjadi format teks. Kemudian kita ambil di sini, ini adalah yang kita akan rubahnya. Kemudian formatnya adalah seperti ini ya, kemudian ada koma 0,0. Jadi seperti itu, kemudian kita tutup. Nah, yang ini yang teks di sini kita ganti, jika ditemukan angka 0 itu kita ganti menjadi tulisan 0 seperti ini. Oke, seperti itu. Kemudian angka berapa lagi yang harus ada, yaitu angka 1 ya, 1, kemudian 2 dan seterusnya. Kita tutup dulu di sini. Oke, seperti ini, menjadi misalkan 1 kita ganti menjadi 1. Oke, seperti ini. Ditutup. Dan di sini harus ada substitut lagi. Substitut. Oke, seperti ini. Berikutnya setelah angka 0 dan 1 kita rubah angka 2. Jika ditemukan angka 2 itu kita ganti menjadi 2 seperti ini. Kita lanjut lagi dan kita tambahkan substitut. Oke, kita lanjutkan di sini. Substitutnya kita tulis belakangan. Selanjutnya adalah angka 3 kita ganti menjadi 3. Angka 4 kita ganti menjadi 4. Kemudian angka 5 kita ganti menjadi 5. Kemudian 6 kita ganti menjadi 6. Kemudian 7 kita ganti menjadi 7. Seperti ini. Selanjutnya 7 sudah, sekarang 8 kita ganti menjadi 8. 9 kita ganti menjadi 9. Oke, seperti ini. Nah, ini sudah angka 0 sampai dengan 9. Nah, kita buat di sini substitutnya 1 2 3 4 kemudian 5 6 7 8 9 10. Oke. Satu lagi, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Satu lagi di sini. Ini kan 0 sampai 9. Satu lagi yang harus dirubah atau diganti teksnya yaitu koma ya. Jadi di sini adalah harus tanda petik ya, koma menjadi koma seperti ini. Oke, tambahkan lagi substitutnya karena ada 11. Oke. Setelah itu teman-teman kita enter. Oh, ada yang salah nih. 5 menjadi 5. Oh, yang ini ya. Ini harusnya adalah titik koma. Kita enter. Ada yang salah lagi. Oke.
Oke, kita letaknya di mana ini? Oh, ini stringnya harus 2 seperti ini. Kita enter. Yes. Nah, sudah jadi teman-teman, 82,22. Nah, permasalahannya di sini spasinya tidak muncul, teman-teman. Nah, bagaimana cara mengatasinya? Kita double klik lagi. Kemudian kita hanya menambahkan di sini saja, teman-teman. Setelah tulisan 0, kita geser sini dengan spasi. Oke. Oh, ini tidak 3 ya. Dengan spasi 4 spasi, 5 spasi, 6 spasi, 7 spasi, 8 spasi, kemudian 9 spasi, dan komanya harus spasi. Kita enter. Nah, teman-teman, seperti ini hasilnya. 82,22. Oke, sudah berhasil rumusnya. Kita menggunakan rumus substitut. Dan bagaimana untuk membuat nilai huruf dari nilai mata pelajaran PPKN ini? Kita ambil, drag saja ke sini. Oke. Nah, hasilnya seperti ini. Kita cek. 88,10 sudah betul. 92,50. 90,10. Nah, sudah betul, teman-teman. Jadi sangat mudah sekali, hanya satu rumus kita gunakan, yaitu rumus substitut. Oke. Karena rumus substitut adalah untuk mengganti. Jika teman-teman ingin belajar bagaimana rumus fungsi substitut, silakan lihat video sebelumnya, teman-teman. Oke, sampai di sini saja videonya. Semoga bermanfaat, dan bagi kalian yang baru menemukan channel ini, silakan di-subscribe dan jangan lupa tekan tombol loncengnya, karena Excel ID akan terus update video-video tutorial tentang Microsoft Excel. Sampai bertemu kembali di video berikutnya.